Misoko. Misoko. Rasa? Atunya. Ayam. Pecat. Bakso sapi kasih rasa ayam. Biar mantul. Jangan takalan. Enggak, secukupnya aja. Aduh. Biar mantep gitu loh. Cobain. Kurang asin ya, Pak? Menurutku ya kurang asin. Kayak gula, sedikit garam sedikit. Oke, ngerti. Kurang asin tapi dikasih gula. Dikit kan biar mantul. Sendok aja sama garamnya. Berapa ini? Nah, karena itu kurang asin. Gak tahu kenapa. Karena kayak kelebihan air mungkin tadi. Kan nunggu didih dulu nanti kan susut. Apa ya? Iya. Ini mekrok. Tuh. Mekrok itu bahasa. Mekar, mekar, mekar. Mekar. Ini mekar tuh. Yummy. Mantul. Enak, Pak. Kasih merica dikit ya enggak apa-apa. Biar enak. Tapi ini sama ini apa? Ini juga bagus lada putih. Campur semua. Biar pedesnya nampol. Udah. Gue udah gak dipotong. Oh, mantap kan. Solek. Ini udah mendidih ya guys. Udah mekrok-mekrok. Ini udah 5 menit tadi maksudnya. Tuh. Mantap. Udah. Di sini bikin sambil dulu. Udah mateng. Tuh, matikan api. Lanjut bikin sambal. Maksudnya ini jus panas sekali. Oke. Oke. Mundur guys, awas. Ngedosh. Pokoknya hangat-hangat jangan sampai gosong karena nanti aromanya enggak sedap. Enggak sedap. Karena harusnya bawang dulu ya. Ah, sama aja. Yang penting itu masuk. Ini kan cepat matang. Ini yang penting layu aja gitu biar pedesnya maksimal. Kan mau bikinnya sambal kecap. Bisa sih dikukus atau direbus tapi di rempong. Cabenya biar enggak ketir. Kasih apa? Kita aja. Garam 2.
2 jimpit. Dipisah aja. Kecapnya dipisah? Kalau mau tinggal di ruang itu. Oh gitu. Tapi ini pedes banget loh, Pak. Ada sayurnya ya. Kepentok, Beb. Kok sayur? Ini bakso, kuah. Iya, tapi kan kasih sayur harusnya. Oh, sawi ya? Bisa. Jadi nih, tomat. Mana sawinya? Udah, yuk kita makan terus. Voilà, bakso kuah, sop udah ready, siap makan. Ditemani dengan sambal sama kecap. Ini baksonya. Yuk, mari dicoba. Jangan lupa coba di rumah ya. Sama like, comment video ini. Makasih.